Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi bareng sama gue Riosan di channel Codex Gaming. Jadi video kali ini guys, gue karena di video kemarin itu di Solo ya, di Solo, bukan di Solo Yogyakarta, bukan di Modern ke Solo ya guys ya. Itu gue main di Diamond 4 dan anehnya gue bisa ketemu bot guys ya. Dan ternyata setelah gue lihat-lihat konten creator lain itu juga banyak yang ketemu sama bot ya guys ya. Ini gue gak tahu kenapa, apakah karena emang matchmaking dari Garena yang di-update terus abis update kemarin akhirnya berubah gitu ya. Apakah karena hal lain atau bug ya, gue gak tahu ya guys ya. Yang pastinya kita bakal cari tahu guys ya, gimana caranya gitu ya supaya kita bisa dapetin match bot ya. Dan anyway, ini cuma bisa dapet botnya itu di solo ranked ya guys ya, di solo ranked ya. Di rank apa aja ya, gue nyobanya itu di Diamond 4 ya. Ya mungkin kalian yang punya pengalaman dan dapat bot itu di rank apa aja, kalian bisa cerita guys ya di kolom komentar ya, dan kasih tahu tips dan triknya guys ya. Sambil di video ini gue bakal cari tahu nih guys ya, gimana caranya supaya kita bakal dapat bot ya. Oke, tapi sebelum kita nonton video ini guys ya, kita lanjutin bakal cari tahu nih guys ya. Jangan lupa untuk di like dulu dong ya video ini sebanyak-banyaknya. Oke, dan juga di subscribe buat kalian yang belum subscribe. Oke guys, let's go. Oke guys, kita udah di sini guys ya, udah di lobby ya. Dan gue bakal cobain ya. Jadi kemarin itu gue mainnya di Diamond 4 ya. Sekarang ini gue ada di Diamond 4 di rank point 3085 ya guys ya. Apa kita dapat bot? Jadi kalau misalnya gue nggak dapat bot, gue bakal percepat dan gue bakal balik gitu ya. Gue bakal keluar ya guys ya. Ini dia. Waduh, kita nggak dapat nih guys ya. Ini syaratnya apa nih guys ya? Syaratnya apa nih? Gue nggak tahu ya. Coba ini kita langsung keluar aja guys ya. Kita langsung keluar aja. Jadi rank points-nya ini bakal langsung minus ya. Gua enggak tahu nih minusnya berapa nih guys ya. Kita lihat itu minusnya berapa. Oh, minus 20 ya. Kalau dulu kan minus 3 guys ya. Ini minus 20. Kita bakal coba percobaan pertama ya. Percobaan pertama itu adalah keluar langsung di lobby pulau. Oke, ini sampai 3 kali ya kita coba ya. Bakal kita dapat bot enggak ya? Oh, enggak. Ternyata enggak guys ya. Enggak guys ya. Masih enggak juga, kita keluar di lobby pulau guys ya. Jadi percobaan pertama adalah keluar di lobby pulau. Oke. Kita minus lagi nih, tadi minus 20 ya guys ya. Nah, ini belum selesai nih guys ya. Oke, kita gas lagi. Kita gas lagi ya, kita gas lagi. Ini untungnya di ranked itu enggak ada hukuman ya guys ya buat player-player yang keluar gitu ya. Tapi kalau di kelas squad ada guys, kalau misalnya kalian AFK atau kalian itu. Pokoknya kalau AFK di kelas squad itu kan bakal jadi bot ya guys ya. Kita bakal apa ya guys ya? Bakal mainin sendiri gitu. Jadi bot ya, makanya ada hukumannya kalau di kelas squad. Kalau di sini kan enggak guys ya. Kita statusnya tereliminasi ya, atau ya tereliminasi lah. Oke. Oke, ini udah 3 kali guys ya. 3 kali dan kita enggak dapet bote. Berarti 3 kali di mode solo di lobby pulau ya, di lobby pulau. Kita bakal coba deket-deket sama ini lah ya, deket-deket sama detikannya ya guys ya. Kita bakal langsung ke percobaan kedua. Jadi trik pertama itu tadi kita langsung keluar dari pulau lobby ya. Di pulau lobby kita langsung keluar, terus nggak dapat bot juga. Kita bakal cobain berikutnya itu adalah udah di dalam game ya. Udah di dalam game kita bakal keluar terus cobain di match berikutnya. Apakah kita bakal dapat bot? Kalau pas lagi iseng gitu kan, aduh nih ranknya ketinggian nih. Ya bukannya nggak berani lawan rank tinggi, bukan guys ya. Cuman kalau rank tinggi itu kalau pas lagi nyari musuh tuh agak susah, apalagi buat konten creator nyari konten killnya, misalnya lo nyari konten gameplay killnya harus di atas 10 gitu ya, itu agak-agak susah guys kalau nggak turun di pojok-pojok gitu kan. Sedangkan penonton itu pengennya apaan? Pengennya kan ya kalian tahu sendiri ya, penonton pengennya kan barbar turunnya di pick nih, kalau di Bermuda atau nggak di CT kan barbar terus. Kalau kita turun di samping dari keren gendok kan, makanya nggak cocok banget kalau di rank tinggi itu bikin konten gameplay barbar ya. Ya walaupun di ujung-ujung itu nggak selalu apa ya guys ya, nggak selalu sepi ya, biasanya juga rame juga gitu, dan nggak selalu dapet kill dikit. Nah kita coba ya, kita coba bakal langsung keluar sekarang aja. Anyway, ini percobaan kedua, kita coba keluar aja langsung. Tadi kita nggak dapet bot, kita bakal cobain lagi, kita start game lagi. Oke, nggak ada. Ini bajunya doang nih, bajunya doang nih, tapi ini bukan bot. Kita masuk ke dalam game lagi ya. Ini agak lama, gak apa-apa ya guys ya. Ini percobaan kedua ya guys ya. Percobaan kita masing-masing nyobain 3 kali ya guys ya. 3 kali. Oke, kita santai dulu guys ya. Santai dulu, gak usah terburu-buru. Slow dulu ya kan. Ntar lah, pokoknya ke menit ke berapa ya, 3
20-an lah ya, 320-an ya guys ya. Jadi gak usah buru-buru guys ya. Karena kemarin tuh gue tuh nyobainnya pas lagi kayak gini guys ya, pas lagi kayak gini. Sebelumnya gitu ya, sebelumnya gue keluar kayak bawah 3 menit 20 detik ya. 3 menit 20 detik. Jadi pas gue dapet itu tuh emang gak sengaja pertama guys ya. Pas lagi gue kayak gitu tadi guys, lagi ngantri gitu terus gue keluar gitu kan. Jadi tiba-tiba pas match ini, pas match berikutnya itu gue dapet bot guys. Oke, ini bukan guys ya. Ternyata masih gagal guys ya. Ini percobaan kedua udah 3 kali kita cobain. Tadi keluar di menit 3.20 detik ya. Ini bukan cara itu, dan kemarin gue dapetnya itu sekitar jam, pokoknya malam lah, jam-jam rame lah guys ya. Jam-jam rame malah gue dapetnya bot, karena aneh gitu loh. Oke, kita bakal turun lagi di menit 3.20 lagi ya. Di bawah menit 3.20 ya. Sabar dulu nih guys ya, sabar dulu. Kita harus tahu nih guys ya, bugnya di mana nih guys ya. Kok bisa sampai ada matchmaking. Ada pencarian match di Solo ya gitu. Kita bisa dapat bot gitu loh guys. Ada apa gerangan? Emang enggak ada lagi mainnya Solo, enggak ada lagi player yang main Solo. Perasaan banyak gitu guys yang main Solo ya. Oke, ini di bawah 3 menit 20 ya. Kita bakal cobain di trik ketiganya ya. Mungkin ini agak cepet-cepet enggak apa-apa ya. Oke, ini enggak lagi. Ini player-player semua guys ya. Dan kalau misalnya kalian di Diamond 4 itu udah pasti nih, orang-orangnya pasti gini-gini guys ya. Sultan-sultan ya kan tuh. Tuh ya kan. Tuh lihat tuh kepala bambu di ya, banyak banget ini. 46 tetap digas nih ya. Dia kayak angkot ya kan. Oke. Dan kemarin gua itu gua dapetnya itu di Bermuda. Oke, nanti ada trik 4 guys ya. Ini trik ketiganya ya. Trik ketiga guys ya. Trik ketiganya. Jadi trik ketiganya itu adalah kita bakal keluar dari pesawat atau kembali lagi ke lobby itu di bawah menit ketiga atau 3 menit. Jadi misalnya 2.59 kita keluar gitu, 2.58 kita keluar gitu ya. Oke ya, itu triknya. Kita bakal cobain. Jadi sabar dulu, ini agak lama ya, nggak apa-apa ya guys ya. Supaya kita bisa menemukan bug-nya di mana gitu loh guys ya. Karena bug itu emang harus dicari tahu guys, supaya developer itu bisa menyelesaikan permasalahan-permasalahan bug-bug yang ada di Free Fire ini gitu. Siap bro. Walaupun game ini banyak bug ya, apa yang penting rame yang main bro. Oke, ini kita keluar ya. Di menit 2.58 kita udah keluar guys ya. Ini percobaan pertama. Kita akan coba lagi di percobaan kedua ya guys ya. Kita akan lihat guys ya. Kita akan mencoba di percobaan kedua. Ini mungkin bakal dicepet-cepetin ya guys ya. Bakal di skip-skip nanti ke sampai ke hampir di menit ketiga atau 2 menit ketiga. Oke, kita di Bermuda. Bagaimana caranya mendapatkan bot ya? Apa karena memang mereka itu menyimpan rahasia-rahasia bugnya guys? Atau memang ini adalah murni tidak tahu atau tidak sengaja? Oke, ini baru percobaan kedua nih. Kita bakal percobaan ketiga guys. Guys, kalian lihat guys. Kalian lihat guys. Kalian lihat musuhnya. Nah, musuhnya guys. Berarti guys, berarti memang ada bug di sini guys. Di noh. Ini kita kayak pindah server ini. Ping gua naik-naik kenapa ini? Kenapa? Enggak bener nih, enggak bener, Bro. Enggak bener nih. Enggak bener nih. Coba kita turun ke CT ya. Gue gak bakal cobain sampai lama-lama. Gue bakal coba nih. Itu benar-benar bot ya. Itu benar-benar bot guys ya. Itu orang. Ya mati dong. Ini ada orang lihat. Mati sih ya boy. Satu. Dua. Itu bener-bener itu buat guys. Jack N itu. Ini apa lagi nih? Ini orang kayaknya nih. Oh bukan, buat juga. Ini kalau kita nggak headshotin sayang ini. Nah, kalau begini bisa. Aduh, skill terbanyak. Mati lagi ya kan.
bunuh musuh pro, silang ya kan, bunuh bot, kasih ini centang ya. Kill. Nah, rank resultnya Diamond 3, ya kan? Kita lihat jumlah killnya 37, damage-nya 14.000 guys. Oke lah guys ya, sampai di sini aja konten kita kali ini guys ya. Jadi gue udah cobain 3 trik ya. Tadi trik pertama kita gagal, trik kedua kita gagal, dan trik ketiga kita berhasil guys ya. Intinya kalau misalnya berhasil ya guys ya, berhasil, bug-nya kali ini sudah terpecahkan guys ya dengan trik ketiga tadi ya. Terima kasih buat kalian yang udah pernah nonton, jangan lupa di like sebanyak-banyak ya guys ya, dan juga di subscribe buat kalian yang belum subscribe, di follow juga Instagram gue di @codexgamingyt. Gue pamit dulu, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Monggo.